Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Caperek Mangpakaulu. Kali ini kita akan membahas kopler atau konektor dari kompresor sampai ke paku tembak atau spray gun. Kopler atau konektornya sudah saya lepas. Biasanya kalau dari kompresor cuma sampai di kran 1/4 ini. Yang pertama yang harus kita beli yaitu PM20, drat dalam, pasangannya SM20, 2 pieces, warnanya beda tapi sebenarnya sama. Yang kita sambungkan ke mini air control unit. Selanjutnya pasangan SM20 yang tersambung ke selang ulir. Namanya PP20. PP20 ini fungsinya sama dengan PH20, namun PH20 ini apabila kita menggunakan selang yang lebih besar. Yang terakhir, sambungan untuk ke unit paku tembak atau spray gun. Mirip dengan SM20. Ini namanya SP20. Sedangkan unit yang di paku tembak namanya PM20. Rangkaiannya dari kompresor sampai ke paku tembak atau spray gun.